tadi ya? Aku pesan mie sambal bakar bawang. Kenapa tadi milih itu? Karena penasaran, pengen coba rasa ini, rasa mie ini. Iya. Tadi pas dirasa gimana tadi? Rasanya itu gurih, mie-nya kenyal-kenyal gitu, terus kerasa bawangnya, pedesnya sedikit kerasa pedas gitu. Cepat kayak gitu ya? Pernah, kayak di stick gitu, udah pernah. Kalau ini mie ya? Kalau ini dengan mie gitu, beda. Sensasinya juga beda gitu. Lebih ke, jadi ke mie-nya itu kerasa aja panasnya. Kalau harga gimana? Kalau harga worth it banget, di kantong pas gitu. Yang membedakan dia mie bakar dengan mie pada umumnya apa ya? Kalau mie pada umumnya kan instan ya, langsung direbus, langsung kasih bumbu, langsung dimakan. Nah, beda dengan yang mie yang di sini Pak. Kita pengolahannya itu dengan cara dibakar menggunakan coet. Jadi identik itu unik dilihat sama customernya. Terus dari segi rasa nggak ada yang sama. Itu berbeda, rasa gurunya itu tercipta dari bakar yang tersebut. Kalau untuk mie sendiri itu buat sendiri atau beli gimana? Nah, untuk mie sendiri kita buat dari sini, untuk bumbunya kita racik juga, dan insya Allah itu sudah halal. Nah, untuk ini pelanggannya sendiri biasanya datang dari mana aja ini? Oh, untuk pelanggan kadang juga ada dari luar daerah Pak, ada juga dari kota yang lain. Sempat mampir ke sini, sempat juga coba mie bakarnya, karena dari daerah-daerah Panegaling ini belum ada mie bakar, baru di sebelah ini aja.